Ayam potong diyakini pedagang akan terus mengalami kenaikan harga seiring permintaan pembeli yang semakin meningkat. Pedagang memprediksi meroketnya harga ayam potong bakal terus berlanjut hingga hari terakhir di bulan Ramadan. Pedagang menyebut kenaikan harga maksimal ada di angka Rp42.000 per kilogram. Pedagang merasa faktor utama yang membuat harga ayam potong meroket adalah permintaan pembeli yang semakin banyak, terutama mendekati Hari Raya Idul Fitri. Harganya naik, Mas. Semula harganya cuma 34, sekarang 40.000. Ayam hidupnya ada sudah mahal. Pedaging gua antara 25 per kilo per hidupnya. Perkiraan besok harga sampai berapa, Mas? Mungkin kalau pedaging mungkin maksimal itu ya 42 lah mungkin maksimal. Kalau kampung mungkin 85. Pejantannya tuh 50. Ayam merahnya 75.000. Sementara pedagang ayam mengeluh mengenai penjualan ayam kampung yang semakin sulit. Selain harga yang sangat tinggi, permintaan pembeli untuk ayam kampung sangat rendah. Oksanur Rajeh, Simpang 5 TV, melaporkan.